cuba untuk melakukan jungle raid, bukan buff raid lagi, Fix cuba untuk orang kata mengganggu tetapi tidak berjaya. Kerana Geek Fam tahu di mana Fanny sangat memerlukan buff. Jadi mereka memberikan fokus untuk mendapatkan buff di bottom lane dahulu sebelum clearkan minion di bottom lane. Dan untuk Red Warrior cuba untuk melakukan invasi, nama begitu sedikit terlewat. Ya, pada masa yang sama kita dapat lihat bagaimana buff raid tidak dapat dilakukan oleh pasukan Red Warrior. Saya rasa lebih baik untuk mereka cuba dapatkan buff tetapi berjaya untuk diambil oleh Zorn di sini. Fanny sudah pun mula berterbangan dengan diingat ya, dia ada buff dan energy dia Zorn sukar untuk turun tetapi energy dah habis. Zorn berjaya untuk dibawa dahulu, cuba untuk tarik Fix ke belakang. Spear of Glory tidak mengena. Sedikit terlebih agresif daripada Zorn dan kita dapat lihat boleh dikatakan pembaziran buff kerana baru saja mendapat buff telah pun ketendang sebentar tadi. Ini akan memberikan kelemahan yang besar kepada Fanny untuk menjaga lane nanti. Ya, tapi tadi satu blok jalan yang baik daripada Red, teman fans. Ya. Satu wall block yang sangat cantik dan sekarang ini di mid lane. Wow. Sedikit stun diberikan kepada Kimi namun begitu tidak mencukupi damage. Mudah saja untuk dihalang oleh Red Warriors. Maximum charge dibuka oleh Smoker. Masih lagi damage dicari untuk Easy Fajab. Cuba untuk dicari damage yang terbanyak terkena kepada dia. Tetapi berjaya untuk berundur ke belakang. Formation juga Zenom. Rotasi daripada top lane ke mid lane yang agak pantas. Tapi Zenom masih lagi belum ada dia punya ultimate. Zai, kita dapat lihat di sini Arts mungkin menjadi mangsa di top lane. Begitu juga dengan Zorn. Cuba untuk mencari mangsa di bottom lane. Kufra berjaya untuk bunuh satu di sini. Dia cuba untuk melarikan diri. Tetapi Ray mungkin menjadi mangsa dalam pasukan Red Warrior di sini. Smoker cuba untuk mencari maximum charge tapi dah tak ada. Saya rasa tak ada orang yang low HP. Zorn mengambil terlalu banyak damage. Ingat, dia tak ada buff Zan sekarang. Energy dia turun macam air. Jadi sukar sedikit untuk dia melakukan combo dengan mudah. Tetapi kita dapat melihat seperti tadi, Geek Fam berjaya mendapatkan kill di bottom, berjaya mendapatkan kill di top lane, lantas mendapatkan turtle yang pertama. Tadi sebentar tadi Red Warriors mempunyai kelebihan dari segi gold, tapi sekejap saja Geek Fam telah pun mengejar perbezaan jarak gold. Dan sekarang ini rotasi dilakukan oleh Red Warriors tetapi tidak akan menangkap sesiapa. Banyak yang berstandby ataupun bersedia di kawasan mid sekarang ini. Dominus, Fome damage dikeluarkan. Mudah saja untuk meleburkan nyawa tank. Namun begitu masih lagi awal pada masa kini, tidak mencukupi damage yang kuat. Dan Leomord, Arts dibiarkan saja untuk farm di top lane. Ya, kita harus lihat satu aggression yang dilakukan oleh Red Warrior kerana mereka menggunakan Grok dan juga Kimi. Sekali lagi, tidak cukup aggression di sini. Namun begitu, ya, empat hero berada di bottom lane. Tetapi Geek Fam pandai, mereka bijak untuk berundur ke belakang. Mereka tahu mereka ada disadvantage, mereka harus berundur. Kalau tak, mereka akan kalah war tersebut. Tetapi lihat posisi 2EZ4JAB menanti di dalam kawasan Bush. Dominus terkena lempangan daripada fans. Darkness telah pun dibuka, Darkening telah pun dibuka oleh Lunox sebentar tadi. Bagi pendapat saya, terlampau banyak rotasi dilakukan oleh Red Warriors sekarang ini tetapi tidak mendapatkan kill. Tidak, di top lane Arts mungkin terpangkap di sini. Empat orang mengejarnya tetapi tiada lockdown di sini. Mudah saja Art masuk kembali. Adakah ingin berlawan dengan empat orang? Sedikit berisiko tetapi di mid lane dan di bottom lane kita dapat mid lane. Geek Fam berjaya mendapatkan turret. Di bottom lane Zorn berjaya mendapatkan kill membunuh Minchita sebentar tadi. Sedikit pembaziran masa untuk Red Warrior melakukan tarik dive di kawasan top lane tetapi tidak sempat untuk membunuh Arts dia. Dan nampaknya Arts masih lagi cuba untuk mengganggu mereka daripada recall ke belakang. 2EZ4JAB datang untuk mengganggu. Arts sepatutnya masuk dan cancelkan recall mereka sekiranya dia tahu rakan-rakannya akan datang. Tetapi lihat posisi Zorn. Fanny di bottom lane masih lagi cuba mengusnahkan second turret walaupun first turret baru saja dimusnahkan oleh beliau sebentar tadi. Kerana kita dapat melihat di mana line up Red Warriors tiada lockdown hero, jadi dia dengan confident boleh saja berada di hadapan dan juga melayakan diri. Dan sekali lagi kita melihat Red Warriors melakukan rotasi bergerak secara 4-1 namun begitu tidak menjumpai mangsa. Sedikit pembaziran di sini dan sedikit demi sedikit Geek Fam meninggalkan jarak gold dan juga level di sini. Pada masa yang sama kita dapat lihat Arts, Phantom, Steed cuba dicari saya pasti tapi tidak buka lagi. Kita dapat lihat banyak juga hero daripada Red Warriors yang sedang menanti di kawasan Bush. Akan dinampak oleh Dominus dan juga 2EZ4JAB. Tidak ada engagement dilakukan kerana mereka tahu mereka tidak akan menang war tersebut.
lihat carry sekarang. Dia sedang mempertahankan turret di top lane seorang diri tanpa bantuan pasukan Red Fix. Warrior. Pada masa yang sama, Fix berada di front line, cuba untuk melarikan diri ke belakang. Ultimate dicari tetapi tak terkena dinding. Satu cubaan yang baik, Spear of Glory terkena kepada Fix, mangsa pertama. Tetapi Lolita 2AC4Z hempakkan hammernya mengena kepada empat orang dengan menegak flicker sekali. Tetapi tiada bantuan daripada carry lagi ya, kerana carry masih lagi farming di kawasan belah kiri. Kita dapat lihat Zon cuba untuk mencari smoker. Oh, Zon, satu gerakan yang sangat baik. Smoker maximum charge, tapi nyawa Zon tinggal secebis saja lagi. Shield daripada 2AC4Z telah pun turun dan 2AC4Z juga sempat melarikan diri. Zon, wow, sedikit agresif daripada Zon tetapi tidak membuahkan hasil, kerana tadi kita dapat banyak yang bernyawa rendah bagi tim Red Warrior. Jadi seperti suka untuk dia memilih nak bunuh mana satu sebentar tadi. Dan kita dapat melihat sedikit demi sedikit Geek Fam semakin meninggalkan Red Warriors. Kita dapat melihat 5-2 perbezaan kill, dan untuk gol kita adalah 17,000 untuk Geek Fam. Red Warriors pula adalah 14,000, 3,000 perbezaan sekarang ini. Dan kita dapat melihat Lunox telah pun menyiapkan Lightning Tension. Dominus di mana tu? Dia tidak tahu ada ramai orang keliling, tetapi mereka tidak komit untuk kejar Dominus. 2AC4Z pula yang akan mengambil banyak damage, tapi dia adalah seorang tank. Damage tersebut tak bermakna apa sangat pun. Tetapi lihat Fanny, lihat Zon di mana dia sedang melakukan split push, dia sedang melakukan proxy farming di kawasan bottom lane, dan dia akan terus musnahkan turret di kawasan bottom lane. Tiga orang dibazikan di kawasan bottom, dan 2AC4Z terus menghempap Famous dan tak ada sempat untuk melarikan diri. Tank bunuh carry, Zan. Sebab Lolita sebenarnya telah pun debuff daripada segi second skill. First skill dia di mana dia mempunyai lebih banyak damage sekarang ini. Dan kita dapat melihat fight dilakukan di mid lane. Gatot Kaca masuk mengenai 2AC4Z, tapi 2AC4Z adalah seorang tanker, boleh saja bertahan. Smoker menggunakan Kimi cuba mengeluarkan damage sebanyak yang mungkin, tetapi mereka tidak mempunyai burst damage sekarang ini. Sedikit suka 2AC4Z masih lagi melakukan rotasi di sini. Fun seorang diri berada di depan. Walker Enchanted Kufa ingin melakukan initiate. Pakaian yang sangat baik, tetapi ultimate tak terkena kepada dinding. Zan dan nampaknya Miss Hitam dari masa pertama, Zenom juga akan tumbang di sini. Double kill untuk Dominus dan Famous dicari. Lihat bagaimana Zon bermain Fanny sangat-sangat bagus. Mangsa serunya dicari, tapi Zon mengambil terlalu banyak damage daripada turret. Nampaknya Arts harus berundur. Kita lihat di sini Geek Fam masih lagi mempunyai 5 hero yang masih hidup, di mana Red Warriors telah pun kecundang 3 daripada ahlinya. Satu initiate yang sangat cantik daripada Fix pada tadi, dan di mid lane terangkat sekali ni. Fix menghentak lari terus. Tak sempat melarikan diri, tetapi semoga sudah hidup. Dicuba mengeluarkan damage yang sebanyak yang boleh, tetapi mereka semua skill dah cooldown. Mereka boleh undur sementara waktu, boleh mencekik pasukan Red Warriors dengan cara mencuri segala jungle, mencuri segala buff, dan juga melakukan proxy farming. Mereka boleh heal sebentar sementara menantikan saat untuk mengumpan Lord selepas ini, kerana Lord telah pun hidup dan Geek Fam mendominasi game. Lihat perbezaan gol Adam telah pun mencapai 10,000 pada minit ke-8 sekarang ini. Wow. Sedikit demi sedikit Red Warrior sedikit merisaukan bagaimanakah mereka ingin melakukan pertahanan. Zon dengan confident masuk saja balik bagi turn lane, tapi Grom akan terminong oleh tak mati lagi. Darkening tidak cukup, shield dibuka oleh 2AC4Z untuk pertahankan pasukan dia. Tetapi Fans berjaya untuk melarikan diri. Lihat betapa kuatnya skill Grog tersebut, boleh melarikan diri menggunakan immunity. Dia tak akan diperlahankan langsung. Letaklah Ice Queen Wand ke, siapa-siapa punya skill pun tak akan diperlahankan. Immunity yang sangat bagus. Tapi kita lihat di sini ya, Lord akan dimulakan. Adakah digunakan sebagai umpan ataupun betul-betul nak dapatkan Lord, Zan? Mereka akan cuba mendapatkan Lord, mengumpan sahaja dahulu, kerana dengan ketiadaan Lolita di sini sedikit suka untuk melakukan team fight. Tetapi dengan adanya Fix boleh sahaja memberikan sedikit indikat. Tetapi Fanny, Zon melakukan sweep pushing di top lane, berikan pressure kepada Red Warriors sekarang ini. Red Warriors seperti terbingung apa yang nak dilakukan, nak melakukan defense atau cuba melakukan Lord. Tetapi Fix masuk initiate, tiada follow up dilakukan. 2AC4Z menaikkan shield tetapi tidak akan menggunakan ulti di sini. Grog hampir-hampir terperangkap, tapi dilepaskan begitu saja dengan adanya immunity daripada CC Adam. Saya suka gerakan Zon terperangkap. Nampaknya Kiss Calling yang sangat berkesan di kawasan top lane, menyebabkan Fanny punya kabel tak dapat digunakan di situ. Sangat bagus. Tapi kita lihat di sini bagaimana pasukan Geek Fam memberikan respon dengan kehilangan satu hero mereka. Mereka harus berundur sementara waktu. Mereka tahu mereka ada disadvantage. Dan Red Warriors sebentar tadi pertahanan yang sangat baik, pilihannya sangat baik untuk
untuk memberikan fokus kepada Zon yang menggunakan Fanny, di mana main cerita ditugaskan sahaja untuk menjaga Fanny. Dengan adanya King's Calling, Zon terkapai-kapai di dalam kawasan Ultimate Cheetah. Ya, perbezaan gol pula sekarang agak ketara Zan. Pada masa yang sama ya, sebentar tadi penggunaan dua tank Fix dan juga 2-4 Jab mengganggu pasukan Red Warriors hanya untuk membazirkan masa mereka supaya memberikan masa untuk Zorn dan juga Dominus melakukan split push di top dan juga bottom. Satu komitmen yang besar daripada tank-tank tersebut, mereka tahu role masing-masing, mereka tahu timing yang baik. Itulah chemistry yang kita cari Zan. Ya, tetapi Red Warriors juga tidak kurangnya, di mana kita dah pun menyaksikan shot calling yang sangat cantik untuk mengelakkan speed pushing daripada Zone. Tetapi Lord sekarang ni telah pun dimulakan oleh Geek Pam. Nampaknya Red Warriors tidak akan dapat mencuri. Zone masuk. Wow, Zone menggunakan damage yang sangat besar. Masih lagi mencari kill yang ketiga. Tetapi lihat Ray, damage terlalu besar di situ. Critical dicari. Fix tidak dapat untuk menyambung masuk kerana terlalu dalam turret. Dan Lord dan akan menjadi pilihan mereka. Lihat, Too Easy For Jab. Seorang diri saja bertahan Lord, di mana dia tidak mahu Lord di reset sebentar tadi, di mana tim Geek Fam yang lain memberikan fokus untuk team fight. Dan Adam 4 telah pun kecundang daripada tim Red Warriors. Hanya Min Cita yang masih lagi berdiri untuk melakukan pertahanan. Tetapi nampaknya Geek Fam mengambil langkah berjaga-jaga, menantikan Lord untuk keluar dahulu sebelum melakukan push yang terakhir. Ya, saya rasa adalah sedikit sukar untuk pasukan Red Warriors untuk keluar daripada keadaan kawasan yang kurang enak ini kerana mereka tidak mempunyai banyak sangat late game hero kecuali carry. Tetapi carry pula tak dapat satu kill pun. Jadi dari segi duit pula Zan, sememangnya kekurangan besar untuk hero tersebut. Namun begitu, war dimulakan antara 5 lawan dengan 3 orang, hanya 3 Geek Fam. Tapi Zone telah pun tiba di sini dengan pantas sekali. Dia cuba untuk mencari musuh, tetapi pasukan Red Warrior telah pun berundur ke belakang. Satu jalannya blok yang agak baik tapi tidak sempurna. Lord cuba untuk lompat ke turret. Ya, dia cuba untuk memusangkan turret tersebut. Fix mengeluarkan damage yang banyak kepada fans, dan fans mungkin akan tumbang dahulu. Dia berjaya untuk melarikan diri. 2AZ Project berada jauh di hadapan, menahan damage daripada Kimi. Tapi lihat Zon di sini mencari mangsa. Saya rasa Zon mungkin akan tumbang, tetapi Crystal mungkin menjadi keutamaan pasukan Geek Fam. Cuba habiskan game. Nyawa Geek Fam banyak sangat-sangat rendah, tetapi hanya 4 saja hero daripada Red Warriors yang pertahankan Crystal ini. Kita lihat Darkening ditekan. Damage yang sangat besar daripada Dominus. Kimi pun hampir mati, tetapi mereka berjaya melakukan pertahanan yang agak baik. Saya ingat mereka akan kalah terus. Phantom Stick dibuka oleh Ars, tapi mati di bawah turret tersebut. Dan nampaknya Spear of Glory terkena, tetapi Darkening telah pun dibuka. Game ini boleh ditamatkan? Tidak sama sekali, tidak kerana 3 hero masih hidup daripada Red Warriors. Comeback dicari. Godwin Rush menghentak tank-tank tersebut. 2-4 Jab mungkin menjadi masa yang seterusnya. Zon mampu mencari satu kill walaupun dia ada disadvantage sebentar tadi. Wah, apa yang berlaku Zan? Lihat Zon ini masuk semula. Minion masih ada lagi. Minion MVP cuba untuk habiskan game. Zon pula menantikan saat adakah akan masuk semula, tetapi sedikit bahaya. Satu berlawan dengan 3. Masuk tengah. Apa dia buat ni? Dia ada minion. Zon mungkin terperap. Dia ada lagi energy. Energy tak ada. Sempat menyelamatkan diri shield pada saat-saat terakhir tadi. Jalan. Dan tak akan ditangkap disini kerana tiada lockdown yang boleh menjatuhkan Zon buat masa kini. Tetapi lihat push dengan adanya Lord sebentar tadi. Dua pintu utama Red Warriors di top lane dan juga mid lane telah pun pecah, di mana di bottom lane pula boleh dikatakan tiup angin saja boleh jatuh. Ya betul, begitu juga dengan Crystal, dia kena tiup 5 kali pun boleh jatuh dah. Namun begitu, Formaze ya, dia dah dapat 2 kill di sini dan dia telah pun menyiapkan Golden Staff, tak silap saya, ataupun 500 sword. Tapi satu progress yang baik, sekiranya mereka boleh menggunakan kelebihan tersebut di tangan mereka, boleh memberikan peluang sedikit peluang pernafasan untuk mereka mungkin melakukan comeback. Tapi agak sukar kerana 2 inhibitor turret telah pun dimusnahkan. Tercashol. Dan satu lagi di bottom lane, tapi Zon masuk, tiada yang dapat lockdown. Oh, Zon cable yang sangat baik. Kita dapat lihat di sini Zenom mungkin cuba untuk ultimate keluar daripada kawasan itu. Zenom hampir-hampir mati. Crystal mungkin menjadi keutamaan mereka, tetapi minion tak sampai lagi. Minion harus disiapkan, harus dihabiskan oleh pasukan Red Warriors. Zon berterbangan sana sini. Crystal menjadi keutamaan pasukan Geek Fam, dan itu dia 2-0. Geek Fam telah pun menangi best of 3 game kita low bracket semi
semifinal ini, Zan. Tahniah juga kepada pasukan Red Warriors kerana bermain dengan agak baik, memberikan perlawanan yang baik, Zan. Mungkin daripada segi komposisi, di mana ketiadaan burst damage kepada tim Red Warriors pada early game menyukarkan mereka untuk mengawal early game, di mana untuk geek fam, komposisi ataupun drafting yang cantik, mereka mengetahui tiada apa tu, Lord